Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan YouTube channel Kreatif Berkarya, terutama bagi kawan-kawan subscriber YouTube channel Kreatif Berkarya, kali ini agak spesial, kita tidak mengupload tutorial, tetapi agak sedikit ingin bercerita tentang perjalanan kita hari ini. Hari ini momen atau kenangan pertama si cilik cantik Hanin Almahira Marsat. Kemana nak? Mau ambil mic-nya. Ya, ini hari pertama Hanin melihat pantai dan indahnya setiap butiran pasir yang ada di dua destinasi wisata. Double kill. Di mana saja? Yang pertama tadi ada di Pantai Liang. Dan saat sekarang ini kita berada di mana ini? Aduh. Ya. Baby in the Beach yang ada di Suli. Ya, masih di seputaran wilayah Maluku, Ambon. Dan ini kenapa mau bicara juga? Silakan, silakan. Oke. Gerakan puluhan ini apa? Oke, sebenarnya perjalanan Hanin hari ini bukan sesuatu yang direncanakan. Tidak direncanakan sebelumnya. Tapi karena ada proyek, ada kita punya jasa pengambilan gambar melalui udara. Ada yang mengorder jasa kita, makanya kita tadinya mengambil gambar di Pantai Liang. Oh iya, sekedar informasi saja, di Kreatif Berkarya ini kita menaungi beberapa pekerjaan lah. Ada bisnis desain undangan digital untuk pernikahan, ulang tahun, kemudian akikah dan lain-lain. Kemudian ada jasa desain, secara desain apapun itu ada. Ada tim kami yang bisa mengerjakan. Kemudian yang tadi barusan kita kerjakan adalah jasa pengambilan video udara menggunakan drone. Ya, profilnya ada di Instagram di droneambon.id. Sedikit saya bercerita tentang pengalaman Hanin tadi. Momen pertama dia melihat pantai dan bersentuhan dengan pasir. Apa istilahnya ya? Mungkin karena baru pertama lihat dia kaget. Rasa takut juga ada. Sempat menangis. Nangisnya itu sampai kelihatan sedih sekali loh. Kemudian mungkin masih masa-masa dia mengobservasi, mempelajari pasir pantai itu seperti apa, air laut itu seperti apa. Tetapi lama kelamaan kemudian dia mulai senang. Ya, bisa saya perlihatkan ini video-video maupun foto-foto ketika dia sudah mulai senang dengan apa nak? Nangis lagi kesian. Iya. Oh ya, silakan. Hanin sudah makan? Sudah. Hanin sudah mam nak? Sudah? Sudah. Sudah mam belum? Hanin sudah makan kah belum? Mana nak? Mana? Bicara. Nah, dan sekarang Hanin sudah berada di Baby Indah Beach kalau tidak salah. Jadi itu sulit. Bisa dilihat banyak lumayan juga sih ya. Dia sempat mengambil. Dan ini kali pertama Hanin ke destinasi wisata ini, pantai, dan sempat menikmati hidangan bentuk yang ya apa lagi nih? Nah, ini kan. Ternyata Hanin juga menyampaikan pengalamannya tentang yang dimakan. Ya. Silakan. Hanin senang, suka? Destinasi wisata ini tidak begitu jauh dari pusat ibu kota provinsi Maluku ini, atau dari Ambon tidak begitu jauh. Dan bagi kalian yang penasaran, ikuti terus vlog ini.